nonton, jangan lupa like dan subscribe. Pantau terus videonya ya guys. Halo guys, bertemu lagi bersama saya di channel Eleven Project. Sebelumnya saya mohon maaf ya guys, ini saya rekamannya pagi, jadi agak sedikit noise nanti. Dan ini ada acara pengajian, jadi ada sedikit salawat ya. Kalau terdengar secara noise, saya minta maaf ya guys. Oke guys, pada kali ini saya akan berikan tutorial kepada kalian semuanya untuk cara mengecek Diamond Free Fire kita di akun kita yang ternyata tidak masuk guys. Nah ini sering kejadian kepada diri saya pribadi yang sering beli diamond ke temen yang jualan diamond. Nah dianya udah bilang masuk guys, udah masuk kok, udah saya isi. Nah tapi ternyata saya cek di akun saya ternyata tidak masuk guys. Nah untuk cara membuktikannya agar percaya bahwasanya diamond kita itu tidak masuk atau masuk, kita cek di website Kios Gamers guys. Nah biasanya teman-teman yang beli diamond di web seperti Kodashop dan sejenisnya, nah ini aman guys, ini aman karena kalau misalnya di sana sudah ternotifikasi bahwasanya sudah berhasil dan masuk, nah biasanya beneran masuk di akun kita guys. Tapi masalah ini biasanya kejadian bagi kita yang beli ke temen atau orang atau toko yang menyediakan jual diamond, dan ketika kita beli, nah orang tersebut bilang kalau diamondnya sudah masuk dan sudah diisi, namun di akun kita itu belum masuk guys. Nah ini untuk cara ceknya, kita langsung simak videonya guys. Oke guys, langsung saja ke tutorialnya. Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu ya guys, karena saya punya nazar kalau misalnya channel YouTube saya sampai termonet, maka gaji pertama saya dari hasil monet akan diberikan kepada anak yatim guys, akan disumbangkan kepada anak yatim khususnya di panti asuhan guys. Jadi saya sarankan dan minta tolong bagi kalian yang belum subscribe channel ini, saya sarankan untuk subscribe guys, karena subscribe dari kalian akan memberikan manfaat guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Kita buka Google Chrome dan kita ketikkan di sini Kios Gamers guys. Kios Gamers. Kita langsung masuk saja di website Kios Gamers. Ini untuk websitenya guys. Nah di sini banyak sekali macam-macam gamenya dari Garena. Jadi ini website resmi dari Garena guys. Nah ini ada banyak sekali, ada AOV, ada COD guys. Oke, karena di sini kita akan belajar bagaimana cara cek kenapa diamond kita nggak masuk, kita langsung klik saja game Free Fire guys. Nah di sini ada dua pilihan guys, ada via Facebook dan via ID. Nah tergantung teman-teman login akun Free Fire-nya di Facebook atau di Google. Kalau misalnya di Google, teman-teman pilih via ID. Nah ini ya. Terus kemudian teman-teman masukkan ID-nya. Karena di sini saya login via Facebook, maka di sini saya akan memberikan tutorial cara cek diamond kita masuk atau tidak dengan login via Facebook. Karena kebanyakan teman-teman juga loginnya akun Free Fire-nya itu juga menggunakan Facebook ya guys. Nah di sini saya sudah masuk di akunnya guys dengan menggunakan Facebook. Nah ini ya guys, jadi caranya sangat mudah sekali untuk cek apakah diamond kita sudah masuk atau belum guys. Nah tapi langkah sebelumnya teman-teman cek dulu apakah ini akun teman-teman sudah benar atau belum. Nah di sini sudah benar. Selanjutnya teman-teman klik history logo kotak yang ada di paling atas guys. Nah di sini ada riwayat pembeliannya guys, teman-teman langsung klik aja cari di sini riwayat pembelian kita untuk mengetahuinya. Maka di sini akan ada informasi apakah 2 bulan terakhir teman-teman ada transaksi atau tidak. Karena di sini saya belum ada transaksi, maka di sini notifnya tidak ada transaksi. Apabila teman-teman melakukan pembelian ke toko terus kemudian ada riwayat tidak ada transaksi, silakan teman-teman screenshot dan kasih bukti ini kalau misalnya
diamond teman-teman emang tidak masuk. Nah, tetapi kalau misalnya sudah masuk, sini ada riwayat transaksinya, diamondnya sudah masuk dengan jumlah berapa, guys. Jadi itu ya guys, tutorial dari saya sangat mudah sekali, silahkan langsung dipraktekkan bagi teman-teman diamannya yang tidak masuk pada akun Free Fire teman-teman guys. Nah, sekian tutorial dari saya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya guys, karena satu subscribe dari kalian akan bermanfaat bagi kami.